Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wanasta wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina <coughs> Man yahdihillahu fa'aladillalahu wa man yudhihillahu fa'aladillalahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. MasyaAllah muslimin rahimakumullah Alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama Dari kitab Al-Wajiz Fifiki Sunnawal Kitab Al-Aziz Dan kita sampai pada Al-Angkihadul Fasidah Nikah-nikah yang fasid Nikah-nikah yang rusak Yang batil Yang tidak sah Dan yang dimaksud Dengan pembahasan ini adalah Istilah nikah di sini itu Nikah yang tersebar di masyarakat dulu dan di daerah tertentu, di zaman sekarang masih ada. Nah, jadi dalam pandangan e, masyarakat yang melakukan ini, itu pernikahan, tapi ada namanya. Nah, beda dengan pembahasan dulu waktu rukunnya atau syarat sahnya nikah. Nah, itu nikah syari harus terpenuhi syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah, tapi... Itu, itu tidak sahnya karena ada yang tidak terpenuhi. Adapun pembahasan di sini, pembahasan di sini nikah sudah terpenuhi, terpenuhi semua. Tapi nikah ini dipandang oleh Islam, batil tidak sah. Nah, itu, nah, ini ada nikah-nikah yang seperti ini. Nah, karena itu, maka e, gampangannya itu begini: ada bentuk pernikahan dalam kehidupan manusia ini dan Islam tidak mengakui pernikahan seperti itu karena itu kalau orang Islam nikah kayak gitu tidak sah. Nah itu. Loh ini di sana sah, di sana tapi dalam Islam itu tidak sah. Di daerah sana kayak begini, di daerah sana kayak gitu enggak apa-apa, di dalam Islam enggak sah. Kalau orang Islam meskipun di sana ya tidak sah. Nah, jadi itu itu makna pembahasan nikah-nikah batil di sini. Nah, ada tiga pernikahan yang batil yang tidak diterima oleh Islam, tidak sah di dalam Islam. Gitu. Nah, yang pertama adalah nikah syihor, pakai shin ya, nikah syihor. Ini adalah istilah apa nikah itu? Gitu. Nikah syihor adalah eh, persetujuan wali pada laki-laki yang mau menikahi wanita yang dibawa perwaliannya, misalnya anaknya, persetujuan persetujuan bapak terhadap laki-laki yang mau menikahi anak perempuannya, dengan syarat apa syaratnya? Nah, anak laki-laki yang mau menikahi putrinya itu, itu menikahkan putrinya dengan Bapak tersebut. Adapun bapak dengan anak ini hanya sekedar contoh, ya. Nah maknanya adalah yang penting wali dan wanita yang dibawa perwaliannya. Contoh konkret, misal saya punya anak perempuan. Lalu ada orang laki-laki juga punya anak perempuan si laki-laki itu melamar putri saya. Saya jawab, iya dengan syarat. Apa syaratnya? Putrimu nikahkan kepadaku. Nah, itu disebut dengan nikah syahor. Sekarang bukan dengan anak, tapi misal. Wanita itu dibawa perwalian kakaknya. Loh, kenapa kok kakaknya? Karena ayahnya sudah meninggal duluan. Nah, misalnya itu. Lalu ada seorang laki-laki yang datang ke kakak itu dan seorang laki-laki ini punya anak perempuan kan dibawa perwaliannya. Nah, datang gitu, aku melamar adikmu. Bagaimana gitu? Ternyata si kakak itu jawabannya kayak gini, boleh dengan catatan atau dengan syarat nikahkan aku dengan putrimu. Nah, jadi ada syarat kayak gitu. Gitu. Seandainya bahasanya itu enggak menyebut syarat, dan seandainya bahasanya itu dibalik, dibalik, maksudnya bagaimana? Contoh, dengan contoh nanti faham, ya. ya. Eh, misalnya ada orang berkata pada laki-laki, Gitu. wahai fulan, nikahkan putrimu kepadaku dan aku nikahkan kamu dengan putriku. Nah itu. Jadi bukan bukan jawaban e, wali yang didatangi oleh pelamar, tapi wali yang memulai, wali perempuan yang memulai gitu. Wahai fulan, nikahkan putrimu kepadaku dan aku nikahkan putriku kepadamu. Nah, dua-duanya setuju akhirnya jalan itu dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Nah, Lalu pembahasan nikah syaghor pangkal kebatilannya itu apa? Adalah syarat yang ditentukan tadi itu. Syarat meskipun bahasanya bukan syarat, yang penting itu kalau gini maka begini. Nah, jadi itu itu sesungguhnya masuk di dalam bab syarat. Contohnya yang kedua tadi itu, waifulan nikahkan aku dengan putrimu dan kamu saya nikahkan dengan putriku. Nah, itu kan seolah-olah bukan syarat, tapi sesungguhnya itu syarat. Ya, sesungguhnya itu adalah syarat itu. Kenapa? Karena kalau salah satu enggak, yang kedua juga juga enggak. Jadi gitu. Jadi ini namanya syarat. Itu pangkal haramnya di dalam bab nikah syihor. Nikah syihor adalah itu eh, nikah yang eh, wali menyetujui laki-laki menikahi wanita yang dibawa perwaliannya dengan catatan wanita yang dibawa perwalian laki-laki itu dinikahkan kepada wali yang satunya tadi itu. Nah, nah, dengan eh, seperti itu, gitu. Jadi wali punya wanita yang dibawa perwaliannya ini juga wali punya perwali punya wanita yang dibawa perwaliannya terus ini nikah dengan yang dibawa dengan catatan ini dinikahkan yang di bawah sini. Nah, jadi hilang. Itu tentang nikah syighar. Sebelum kita baca kita lanjutkan dengan dengan apabila tanpa syarat. Apabila tanpa syarat dan menjadi sangat jelas tanpa syarat jika waktunya berbeda. Hukumnya bagaimana? Contoh dulu. Ini wali punya wanita di bawah perwaliannya. Ini juga laki-laki punya wanita di bawah perwaliannya. Lalu yang laki-laki ini melamar. Gitu. Aku melamar anakmu. Atau aku melamar adikmu. Kan kamu walinya. Karena bapaknya sudah meninggal. Nah itu. Nah terus diterima. Karena semuanya cocok diterima. Dan tidak ada syarat dia dinikahkan silang tadi itu. Nah itu. Diterima. Setelah diterima, nikah. Setelah nikah, akhirnya itu, kehidupannya bagus dan mengetahui bahwa memang laki-laki yang dinikahkan tadi itu itu dari keluarga bagus, nah, punya anak perempuan juga bagus, lalu dia melamar. Gitu. Nah, melamar. Jadi itu adalah adalah menantunya, tapi menantu ini punya wanita yang dibawa perwalinya, misalnya punya anak perempuan juga. Nah, lalu berkata kepada menantunya, gitu aku melamar anakmu. Nah, ternyata diterima, kenapa? Oh, itu juga orang yang bagus dan anak dia istri saya, keluarganya bagus, tahu. Nah, misalnya gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Itu bukan syahor. Kenapa? Karena enggak ada syarat. Enggak ada syarat. Nah, jadi gampangnya begini. Yang Gampang ini. Kalau ada eh, menantu, menantu ini dulunya duda punya anak perempuan nah jadi menantu nah, jadi duda menikah dengan putrinya si duda ini punya anak perempuan nah setelah itu setelah rumah tangga ini nah si e, orang tua yang putrinya dinikah sama duda yang punya anak perempuan itu melihat oh itu menantu saya itu punya anak perempuan dan dari keluarga bagus terus dilamar gitu nah kumpul kumpul ini ini anak perempuannya, ini suaminya, yang suaminya ini dulunya duda sudah benar. Eh, eh, kalau aku melamar putrimu boleh apa ndak? Kalau difahami bahwa oh ini adalah suatu yang bagus, nah, kenapa? Karena semuanya keluarganya baik, akhirnya diterima boleh. Sehingga akhirnya, akhirnya laki-laki ini menikah dengan eh, perempuan yang dibawa perwaliannya dan ini juga menikah sini. Kalau kalau hanya dilihat jadinya, lola silang gini, iya tapi ini bukan syahor, bukan dilarang di dalam Islam, kenapa? Karena waktu nikah, waktu melamar itu sama sekali tidak ada syarat yang berkaitan dengan nikah syahor Nah sekarang setelah kita memahami berarti yang dimaksud dengan nikah syahor haram Pangkalnya itu adalah karena persetujuannya itu dengan syarat gitu wanita yang dibawa perwaliannya dinikahkan dengan dirinya. Kita baca sekarang. Ya. Nikah nikah yang fasid, yang batil. Yang pertama nikah syaghir, Dan yang dimaksud dengan nikah syaghir adalah ayi zawja rajulu au ukhtahu au lahu wilayah alaihi ala ayu zawi al a koru au yu zawi jabenahu au ibna akhihi ibna tahu au uktahu au binta uh, uktihi au nahwa dalika. Nah itu. yang dimaksud dengan nikah syakor adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan laki-laki lain dengan syarat Putrinya, laki-laki lain itu menikahkan putrinya dengan dirinya. Ya, Kembali lagi, seorang laki-laki ya, menikahkan putrinya dengan laki-laki lain dengan syarat. Apa syaratnya? Laki-laki lain ini menikahkan putrinya dengan dirinya, nah. atau yang perempuan itu, meskipun bukan putrinya, tapi saudarinya sini juga saudarinya atau wanita yang dibawa perwaliannya di sini wanita yang dibawa perwaliannya gitu. seorang laki-laki menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain itu menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya dengan dirinya itu disebut dengan nikah syahor wahadal aktu ala wajihi fasidun akad nikah dengan seperti ini tata caranya yaitu dengan syarat begini tadi itu ya ini adalah fasid rusak tidak sah batil sawaun dzikrofihi mahrun amla baik disebutkan maharnya atau tidak liana rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena rasulullah s.a.w. melarang nikah dengan syarat wanita yang dibawa perwalian laki-laki tersebut dinikahkan dengan dirinya gitu wahadzaru minhu dan Rasulullah memberingatkannya waqala waqad qala Allah taala dan Allah telah berfirman wa ma atakumur rasulu gitu, wa ma anhu fantahu yang didatangkan syariat dari Rasul maka ambillah gitu, yang dilarang maka tinggalkanlah dan ini termasuk yang dilarang oleh Rasul mana larangan Rasulullah sallallahu Fi sahihaini di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah shighar. Wa fi sahih Muslim dan di dalam sahih Muslim, kalau tadi itu ya Bukhari ya Muslim, sekarang di sahih Muslim saja, 'an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sesungguhnya Rasulullah sallallahu melarang nikah syighar qala wasyigharu dan yang dimaksud dengan nikah syighar adalah ayyakul rajulu lirajuli seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati nikahkan aku dengan putrimu dan kamu saya nikahkan dengan putri saya. Au zawijni ukhtuka wa ukhti. Atau kalau bapaknya sudah meninggal, ini kakak beradik, si laki-laki punya adik, itu juga laki-laki punya adik, berkata, nikahkan aku dengan saudarimu, dan aku nikahkan kamu dengan saudariku ini adalah syuror dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahani bni Umar dan dari ibnu Umar radhiyallahu anhu ma. An Na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makalah sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la syuror fil Islam. Tidak sah nikah syuror di dalam Islam. Nah, hmm, jadi Eh, jelas eh, bahwa nikah syiqor adalah termasuk nikah yang batil gitu. nah lalu eh, ada riwayat ada riwayat bahwa eh, nikah syiqor itu dilarang apabila tidak pakai mahar ya maharnya adalah eh, syarat agar Putrinya tadi itu, gitu, dinikahkan kepadanya. Iya aku terima, itu. Nah maharnya adalah, itu putrimu itu nikahkan denganku. Nah jadi kayak gitu. Nah maka uh, ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan uh, hadis yang yang mengatakan tidak pakai, tidak pakai mahar tadi itu, itu bukan hadis rasulullah saw, tapi itu uh, diriwayatkan oleh perawi dari Eh, sampai sahabat apabila bertentangan dengan yang dari Nabi nah, maka eh, yang dikuatkan adalah yang dari Nabi Wasallam itu nah jadi ada riwayat yang eh, mengatakan itu tidak boleh eh, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain nikahkan aku dengan putrimu dan aku nikahkan kamu dengan putri saya nah dan tidak ada mahar nah jadi kata-kata gitu dan tidak pakai mahar ini akhirnya difahami oleh sebagian ulama gitu nikah syaghor nggak boleh kalau pakai kalau nggak pakai mahar berarti kalau pakai mahar nggak boleh nah beberapa ulama berpendapat seperti itu tapi itu pendapat yang lemah yang betul adalah nikah syaghor itu e, Batil meskipun pakai mahar kenapa karena syarat e, aku terima dengan syarat nikahkan putrimu denganku atau langsung timbal balik tadi itu nikahkan aku dengan putrimu dan aku nikahkan kamu dengan putri saya. Nah, maka eh, apabila itu eh, dilakukan meskipun dengan mahar, maka itu masuk di dalam bab nikah syahor. Dan nikah syahor itu haram karena Rasulullah SAW bersabda, "La syihoroh fil Islam tidak boleh atau tidak sah nikah syahor di dalam Islam." baik pakai mahar maupun tidak pakai mahar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah nikahul muhalil. Nikah untuk menghalalkan. Ini adalah istilah di dalam Islam. Nikah, tapi nikah ini untuk menghalalkan. Maksudnya apa nikah muhalil ini? Maksudnya adalah pernikahan dalam rangka menghalalkan laki dan perempuan yang telah cerai tiga kali supaya bisa kembali. Jadi cerita awalnya begini. Apabila ada suami istri, ini suami istri, jadi sudah sah suami istri, lalu suaminya mencerai sekali, rujuk. Cerai lagi, rujuk. Cerai lagi yang ketiga, setelah istri dicerai yang ketiga, tidak boleh rujuk, tidak boleh nikah lagi dengan wanita yang telah dicerai tiga kali sebelum wanita itu nikah dengan laki-laki lain, nikah yang sah, karena ada masalah terus dicerai, lah kalau sudah dinikah laki-laki lain seperti itu, maka, maka, eh, Laki-laki yang pernah menikah dengannya dan telah mencerai tiga kali tadi itu, itu boleh melamar lagi, diterima, boleh nikah dengannya lagi. Berarti wanita yang telah dicerai tiga kali, tidak boleh jadi istri lagi oleh suami yang men mencerai tiga kali, kecuali apabila si wanita itu telah dinikah laki-laki lain. Nah sekarang, sekarang bab kita. Nih, nikah muhalil, nikah untuk menghalalkan, apa maksudnya? Jika wanita yang telah dicerai oleh laki-laki tiga kali ini nikah dengan laki-laki lain, tapi nikahnya ini ada unsur. Kenapa nikah dengan laki-laki lain ini terjadi? Ada unsur. Apa unsur ini? Nah, supaya si wanita ini bisa kembali ke laki-laki yang telah mencerai tiga kali. Nah, maka unsur ini disebut dengan menghalalkan. Nah, nikah untuk menghalalkan. Nah, itu nikah untuk menghalalkan wanita yang telah dicerai tiga kali supaya halal lagi. Gitu. Nah, nikah yang niatnya seperti ini, itu adalah nikah yang batil, nikah yang fasid. Gitu. Nah, karena itu, maka e, tidak dibenarkan. Kita baca sekarang: nikahul muhalil, nikah untuk menghalalkan wahua, dan yang dimaksud nikah muhalil adalah. Ayat azawaj al-muthallaqata thalathata ba'da qidha'i iddatihha menikahi wanita yang telah dicerai oleh suaminya tiga kali ya tentunya ya setelah selesai masa iddahnya thumma yudallikuha li tahillal zaujihal awal gitu lalu dicerai supaya wanita itu Halal lagi kepada laki-laki yang tadi itu Nah itu Nah intinya adalah Tujuan pernikahan ini adalah Supaya wanita itu halal lagi itu Dijadikan istri oleh laki-laki yang mencerai tiga kali tadi itu Ini min nau Minazawaji Macam pernikahan ini min ithmi wal fawahish termasuk dosa besar termasuk perbuatan keji termasuk perbuatan besar termasuk perbuatan keji baik waktunya itu sehari seminggu sebulan setengah tahun setahun yang penting niatnya adalah niatnya adalah supaya si wanita ini nanti halal lagi dengan Suaminya yang pertama yang telah mencerai tiga kali. Nah ini, nikah. Setelah nikah, sehari terus kita bisa Atau yuk, seminggu. Setelah seminggu, pisah. Setelah, atau sebulan. Atau bahkan bisa bertahan setahun. Setahun. Setelah itu dipisah. Nah, intinya adalah niat waktu akad nikah. Apa niatnya? Niatnya bukan... Niat rumah tangga dengannya, niatnya adalah supaya wanita itu halal dengan bekas suaminya yang telah mencerai tiga kali. Itu disebut dengan nikah muhalil. La yajuz, ndak boleh sawa'un syaroto fil akti, awit alaihi akti. Baik disyaratkan, gitu. maupun ndak pakai disyaratkan maupun tidak pakai disyaratkan ada kesepakatan maupun tidak ada kesepakatan Au nawahu ahaduhuma bikolpihi atau itu baik yang meniatkan begitu salah satu atau yang niat itu dua-duanya nah sekarang diperhatikan tidak boleh fil filakti AULA. baik Pakai syarat atau enggak, kita nikah tapi syaratnya seminggu saja. Ya, loh, nah, kenapa yang penting kita nikah seminggu saja. Nah, syaratnya itu, atau kita nikah tapi seminggu saja. Kenapa? Supaya kamu nanti halal lagi kepada itu, atau gitu, kalau yang mensyaratkan perempuan itu, supaya saya halal lagi dengan laki-laki itu. Nah, itu atau nggak pakai menyebutkan syarat nggak pakai syarat seminggu saja nggak pakai kayak gitu yang penting e kita nikah kenapa supaya gitu setelah kita nikah gitu nanti saya bisa halal lagi ke sana kalau kita bisa nah itu awin tafakoh kau belalakti sepakat dulu atau enggak au nawahu atau niat saja salah satunya niat Nah, saya nikahi dia. Kenapa? Enggak dalam rangka saya kepingin rumah tangga dengannya. Lah terus. Dalam hati niatnya adalah supaya nanti dia halal lagi sama dia. Nah, tetap yang penting gitu. Lah kalau yang niat cuma salah satu, yang lainnya enggak ngerti. Yang niat yang terlaknat. Yang niat yang terlaknat. yang enggak ngerti, yang niatnya benar, orang yang benar Allah Maha tahu hati seseorang. Misalnya begini, si wanita itu si lain itu tidak ngerti apa-apa, ngertinya ya dilamar laki-laki lain. Kenapa? Karena sudah dicerai tiga kali, ndak mungkin kembali, nggak boleh. Nah, nggak punya niat apa-apa, tapi si laki-laki yang punya niat. Nah, maka dari sisi laki-laki ini yang terlaknat, yang dosa besar, yang berbuat keji, nah wanita yang sama sekali tidak ngerti masalah, maka dia dinikah setelah seminggu dicerai, dia halal dia halal gitu, nah jadi kayak gitu, nah kalau yang niat itu si wanita, gitu, jadi niat itu e, ngerayu laki-laki, gitu, kamu kalau mau nikah dengan saya, saya tidak butuh, e, saya tidak butuh nafkah, gitu, jadi kamu nggak usah memberi nafkah, gitu, bahkan kalau kamu nggak punya uang untuk mahar, tak kasih sebagai mahar ini uang 10 juta nanti buat mahar dan buat pernikahan. Nah, akhirnya si laki-laki mau dan si laki-laki tidak -laki ngerti apa-apa. Maksudnya tidak ngerti niat niat jeleknya. Begitu nikah, dapat sehari, dapat seminggu, dapat apa, si wanita gugat cerai, kulu. Lu ngapain? Aku nggak senang denganmu. Sudah seminggu aja. Yang misalnya gitu. Terus gugat cerai. Nah, gugat cerai sama hakim juga. Kenapa kok awalnya laki-laki itu dirayu supaya menikahinya dapat seminggu, dapat dua minggu, dapat sebulan kok dia bukan karena nikah yang diinginkan oleh wanita ini adalah supaya dia bisa kembali ke bekas suaminya yang pertama. Itu itu terlaknat nikah ini dan bagi wanita karena niatnya dari dia dihukum dia masih belum boleh dalam Islam kembali ke suaminya yang pertama dan Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu. Enam. Wa an Ali radhiyallahu an dan dari Ali radhiyallahu an qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallila wal muhallalalahu. Rasulullah sallam melaknat laki-laki yang menghalalkan yang menghalalkan berarti yang menikahi wanita supaya wanita ini halal wal muhallal dan laki-laki yang dihalalkan baginya siapa suaminya yang pertama gitu Nah jadi itu kalau dia yang e, menyuruh orang kamu nikah sama itu tak kasih uang tapi setelah itu cerain nah juga terlaknat gitu Wa An ibn Amir dan dari Ubay bin Amir radhiyallahu anqalah qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala ukhbirukum bit taisil musta'ar. Maukah kalian aku beritahu kesenangan yang dipinjam-pinjamkan? Gitu. Kesenangan yang dipinjam-pinjamkan. Tais itu aslinya itu e, adalah e, hewan yang menyenangkan yang menarik. Gitu. Hewan yang menyenangkan tapi itu hanya istilah kemudian digunakan untuk menyebut semua-semua yang menyenangkan gitu ya nah, nah, mau nah tapi identik dengan perempuan gitu ya? identik dengan perempuan itu ya? eh, maukah kalian aku beritahu atais At al mustaar yang menyenangkan yang diminjam-minjamkan, Qa'lu bala ya rasulullah para sahabat menjawab ya wahai rasulullah Qa'la huwal muhallilu itu adalah al muhallil orang yang menghalalkan yang menghalalkan eh, kesenangan itu dipinjam-pinjamkan itu adalah yang menghalalkan wanita yang telah dicerai tiga kali dinikah nah kenapa supaya dia bisa kembali nah ini kesenangan yang dipinjam-pinjamkan lalu bagaimana hukumnya itu masih kelanjutan satu hadis ini huwal muhallilu al muhallil wal muhallalalahu. Itu Allah Subhanahu wa taala melaknat itu yang menghalalkan yang dan yang dihalalkan. Wa umar bin Nafi dan dari Umar bin Nafi an abi annahu qala ja'a rajulun ila ibnu Umar radhiyallahu anhu ma seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu fa sa'alahu an rajulin tallaqam ra'atuhu thalathan

laki-lakinya telah men mencerai tiga kali. Akhirnya tidak bisa rujuk. Bisa. Lalu saudaranya laki-laki menikah dengan perempuan tadi itu. Wanita dinikah oleh saudaranya. Gitu. Nah, setelah itu bisa. Apakah saudara yang pertama yang telah menikahi dan mencerai tiga kali itu boleh nikah lagi dengannya. Apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu kepada penanya ini? Ndak ndak boleh haram kecuali jika saudaranya yang menikahi sebentar itu itu betul-betul nikah karena senang setelah nikah ada masalah terus pisah. Enggak ada sebab lain kecuali itu. Jadi seandainya dan waktu itu belum ada catatan, belum ada gini, gitu ya. Karena itu kembali kepada hati dan jiwanya masing-masing. Dan di zaman sahabat ketakwaan masih tinggi. Nah, jadi eh, saudaranya yang menikahi wanita itu sebentar terus mencerai ini, dilihat hatinya sendiri. Kamu dulu menikahnya kayak apa? Kalau nikahnya itu semata-mata senang, kepingin rumah tangga dengannya, setelah nikah beberapa waktu kemudian tidak cocok terus mencerai. Nah kalau gitu maka yang pertama boleh. Adapun kalau ndak karena senang terus menikah, wis tak nikahi. Lo kenapa? Kok nikah? Karena senang? Enggak, wis. Nah yang penting bukan nikah roh, bukan karena senang, enggak boleh. Kenapa? Itu syubhat, gitu. Dan memberikan penjelasan kunna na'udduha sifahan fi ahdi an Nabi saw. Kata ibu Abu Kamal ibu Umar. Ibu Umar radhiyallahu mengatakan kami di zaman Nabi berpemahaman yang begini itu adalah perzinahan. Nah jadi itu maksudnya apa? Menikahi wanita yang telah dicerai tiga kali, gitu. Terus bukan karena senang. Nanti kalau nggak senang, eh nanti kalau sudah udah tak cerai. Nah itu berarti sama dengan sama dengan menghalalkan kepada yang pertama, wong oh, nggak seneng kok mencerai, eh nggak seneng kok menikahi, apalagi ada hubungan kerabat. Nah karena itu di sini dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, gitu, la ndak boleh, gitu. illa nikah harokbah kecuali apabila nikahnya saudara tadi dengan wanita yang telah dicerai tiga kali itu atas dasar senang lalu mengatakan kunna na'udhu hadha sifahan ala ahdi rasulillah salam. Kami berpemahaman, kami para sahabat berpemahaman, itu Kami para sahabat di zaman Nabi SAW masih ada berpemahaman bahwa yang kayak gini itu adalah perzinahan. Nah itu intinya bahwa nikah muhalil itu nikah yang fasid, nikah yang batil. Yang terakhir nikah yang batil yang ada yang tidak diakui oleh Islam adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah dan di waktu akad nikah ini ada perjanjian sebelum akad dimulai, ada perjanjian, baik perjanjiannya di hari itu atau seminggu sebelumnya atau waktu melamar, saya melamarmu, tapi saya nikah, tapi nikahnya nanti dua hari saja atau sebulan saja atau setengah tahun saja atau setahun saja yang penting dibatasi waktunya jadi pernikahan akad pernikahan kita ini hanya berlaku sekian nah iya nah, jadi eh, aku melamarmu untuk nikah denganmu seminggu saja setelah itu ya berarti waktunya sudah habis atau satu bulan saja atau nah jadi kayak gitu itu disebut dengan nikah muta dan nama lainnya adalah nikah sementara nikah sementara gitu. nah, dan diberi nama lain juga azwajul mungkoti za nikah itu nikah yang dibatasi waktu terus terus selesai nikah mungkoti nikah yang kalau waktunya habis maka putus selesai akad nikahnya. alam alal ya, yaitu laki-laki menikahi wanita dengan batas waktu sehari atau seminggu atau sebulan atau lebih dari itu yang penting dibatasi waktunya. Ya. Yeah. wa huwa zawajun muttafaq ala tahrimihi wa idzan aqada ya batilan dan akad nikah ini ulama ahlus sunnah semuanya sepakat ini haram ini batil nggak sah meskipun ada pembahasan di zaman nabi pernah dihalalkan sebentar lalu turun ayat lalu diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat An sabroh kola na rasul asalam bilmut adi amal fathi hina dahol na maka sum malam hatta nahana anha. Dari sabroh ia berkata Rasulullah asalam mengizinkan memerintahkan pada para sahabat untuk nikah mutah. Gitu. Pada tahun e, terjadi Fathu Mekah, tatkala kita memasuki kota Mekah, belum sampai pulang dari kota Mekah, itu, belum sampai pulang ke Madinah, nah sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah berarti memang sempat dihalalkan, itu, nah di zaman perang, nah tapi baru sebentar itu turun ayat kemudian dihalalkan, eh, kemudian diharamkan selama lamanya sampai hari kiamat. Nah. Nah, dari sini maka nikah mut'ah itu batil, haram batil tidak sah. Nah, dan pernikahan yang tidak sah di dalam Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah nikah syighar. Nikah syighar yaitu nikahkan aku dengan putrimu dan kamu saya nikahkan dengan putri saya. Nah, setelah itu dilaksanakan akad. Ya, baik akadnya dalam sehari atau beda satu minggu, satu bulan yang penting itu persetujuan tadi dengan syarat kayak gitu maka disebut nikah syahor itu haram nikah yang kedua nikah muhalil nikah dalam rangka menghalalkan wanita yang telah dicerai tiga kali supaya halal untuk suaminya yang pertama yang telah mencerai tiga kali yang ketiga nikah mutah itu pelajaran kita pada pagi hari ini dan Allah alam mudah-mudahan apa yang kita fahami bersama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia kita dan di akhirat kita dan kita hidup di dunia ini berdasarkan dengan hidayah Allah dengan ilmu yang Allah turunkan sehingga kita jadi orang yang baik di dunia dan baik di akhirat dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dunia akhirat diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Subhanakallahumma bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.